السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد صحابتي و يوتيوب Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi Semoga semuanya dalam ridha Allah Dalam lindungan Allah Dan dalam pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Pada video ke-78 ini Insya Allah saya akan men-share sebuah paedah Tentang salat sunat birrul walidain Atau salat sunat berbakti kepada Kedua orang tua Kata syekhina solat sunat ini sangat agung sekali faidahnya, insya Allah akan menjadi wasilah dimudahkannya segala urusan, suksesnya kehidupan kita dimudahkan rizki oleh Allah dan segala kesialan dalam kehidupan ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Solat sunat ini bisa dilakukan di kala kedua orang tua kita masih hidup. Ataupun ketika kedua orang tua kita sudah wafat, sudah meninggal dunia, insya Allah akan menjadi penyempurna daripada bakti kita, daripada uh, berbuat baik kita kepada kedua orang tua. Faidah ini saya share dengan mengambil sumber dari kitab yang bernama Khazinatul Asror, Jalilatul Azkar. yang disusun oleh Sayyidi Muhammad Haki An-Nazili Rahimahullah ada di halaman 39 diterangkan di dalam kitab ini Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu berkata Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan hadis dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qol Rasulullah bersabda Sabda Rasul man sallaha faqad ada hukuq walidaihi alaihi Siapa orang yang melakukan salat sunnat birrul walidain ini maka orang tersebut telah melakukan kewajibannya terhadap kedua orang tuanya. Wa atamma dan dia telah menyempurnakan berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana sahabat-sahabat itu yang saya hormati mendoakan kita kepada orang tua bisa menjadi wasilah dimudahkannya kehidupan kita diluaskannya rizki kita dijembarkannya uh, kehidupan kita dan sebaliknya kita meninggalkan berdoa kepada orang tua akan menjadi sebab sempitnya kehidupan kita. Sebagaimana ada keterangan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang disusun oleh Al-Faqih Al-Imam Rabulais As-Samarqandi rahimahullah ada di halaman 45 Ruya ambak di sahabah radhiyallahu anhu diceritakan oleh sebagian sahabat annahu qol sahabat berkata begini tarkud du'a ilil walidaini yudayyikul aisyah 'alal waladi seorang anak meninggalkan mendoakan kepada kedua orang tuanya itu akan menjadi sebab sempitnya kehidupan anak tadi sempitnya rizki anak tadi, suramnya kehidupan anak tadi. Berarti sebaliknya, andaikan seorang anak rajin mendoakan kepada kedua orang tuanya, maka akan Allah luaskan rizkinya, akan Allah mudahkan kehidupannya, akan Allah jauhkan kesialan daripada kehidupannya. Nah, salat sunat birul walidain ini adalah salah satu cara kita berbakti kepada kedua orang tua selain kita berbakti dengan urusan duniawi memberikan uang, membantu pekerjaannya, memberikan makanan berlaku sopan di depannya, berkata sopan kepadanya itu urusan dunia dan urusan akhirat dengan mendoakannya bisa juga sebagian cara dengan melakukan sholat sunat birul walidain ini Lalu bagaimana cara mengerjakan sholat sunat birrul walidain itu? Diterangkan di dalam kitab Khazinatul Asrar, lakukanlah sholat sunat dua rakaat di malam Kamis, berarti Rabu malam Kamis. Waktunya bainal maghribi wal isya di antara maghrib dan isya, berarti setelah kita melakukan sholat maghrib, Ba'diyah maghrib kita lakukan sholat sunnat Birrul walidain Sebelum datangnya waktu isya Untuk niatnya Seperti ini Usalli sholat Birrul walidaini Rok'ataini Sunnatan Lillahi ta'ala Saya ulangi Usalli salata birril walidaini rak'ataini sunnatan lillahi ta'ala Artinya aku melakukan salat birrul walidain sebanyak dua rakaat sunnah karena Allah. Dalam hati kita ucapan seperti itu sambil lisan kita mengucapkan Allahu Akbar. Selesai kita mengucapkan Allahu Akbar, dilanjutkan dengan membaca Fatihah. Yaqra'u fi kulli raka'atin al-Fatihata marratan. Setelah Allahu Akbar, kita membaca Fatihah sebanyak satu kali. Wa Al kursi khamsa Selesai membaca Fatihah, lanjutkan membaca ayat kursi sebanyak lima kali. Wal muawwidzataini khamsan khamsan. Setelah ayat kursi, lanjutkan membaca surah Al-Falaq lima kali dan surah An-Nas sebanyak lima kali. Untuk e, rokaat keduanya sama seperti rokaat yang pertama, yaitu fatihah satu kali, ayat kursi lima kali, Al-Falaq lima kali, dan surah An-Nas sebanyak lima kali. Fa'idha faraghwamina as-salah ketika selesai sholat, udah tahiyat sudah salam yaastaghfirullah taala setelah selesai salam lanjutkan kita membaca istighfar sebanyak 15 kali untuk istighfarnya boleh yang mana saja yang kita hafal atau yang lebih tepat kita membaca istighfar seperti ini Allahum li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Saya ulangi Allahum li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Artinya Allahum li dzunubi ya Allah ampunilah dosa-dosaku wali walidayya dan ampuni juga dosa kedua orang tuaku warhamhuma semoga engkau ya Allah merahmati mereka berdua mengasihi mereka berdua kama rabbayani seperti mereka berdua telah mengurusku di kala aku masih kecil itu istighfarnya minimal baca 15 kali tapi kata Syekhina kalau dibaca lebih itu lebih baik misal sampai 313 kali itu sangat bagus sekali selanjutnya setelah membaca istighfar wa yusalli alan nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutkan setelah istighfar membaca sholawat kepada baginda nabi sebanyak 15 kali minimalnya Salawatnya bebas atau yang pendek Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 15 kali minimal Setelah selesai semuanya wa yaj'alu sawabaha li Kita berdoa kepada Allah Ya Allah Semoga Salat yang sudah saya lakukan Istighfar yang sudah saya baca Salawat yang sudah saya baca Engkau kirimkan kepada kedua orang tuaku, engkau sampaikan kepada orang tuaku yang sudah ada di alam barzah umpama kalau ibu bapaknya sudah meninggal. Kalau ibu bapaknya masih ada di alam dunia ini, masih hidup, maka baruannya begini, ya Allah, jadikanlah pahala sholat yang sudah saya lakukan pahala bacaan istighfar dan sholat yang sudah saya baca semoga engkau masukkan ke dalam buku amal kebaikan kedua orang tuaku itu cara mengisolkannya nah insyaallah kata syekhina juga ditegaskan di dalam kita bila kita mengamalkan sholat biru walidain ini insyaallah Allah akan mudahkan keurusan kita Allah akan jembarkan kehidupan kita Allah akan hilangkan kesilan, kesulitan, kesumpegan atau kerupekan dalam kehidupan kita. Sebagaimana dalam hadis diterangkan, Ridho Allah fi Ridho Walidain, wa fi Walidain. Ridu Allah ada dalam ridho kedua orang tua, bendu Allah, murka Allah ada dalam murka kedua orang tua. Semoga sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati dengan diserinya surat birul laidain kita akan bisa menambah bakti kita kepada kedua orang tua dulu umpama ketika orang tua masih hidup kita belum bisa berbuat banyak belum bisa berbakti banyak karena ekonomi kita belum mapan umpamanya sekarang kita sudah uh, mapan, kita sudah ada kesempatan bisa, masih bisa kita berbakti untuk mereka dengan bersodakoh atas mereka ataupun kita berdo mendoakan mereka melakukan sholat birrul walidain ini insya Allah Allah akan angkat derajat mereka di alam barzahnya Allah akan kucurkan rahmat kepada mereka di alam barzahnya dan kita sebagai anak insya Allah akan termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya hanya itu video yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat dunia akhirat mari kita tutup dengan doa kapertul majlis سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته